السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث yang ke-174. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، وزاد مسلم في الصلاة. dari أبو هريرة رضي الله عنه kata dia, kata رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال. Tasbih itu untuk lelaki. At-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa, dan tepuk tangan itu adalah untuk perempuan. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Zada Muslim, tambahan dalam riwayat Muslim, fi salah, di dalam salat. Maksudnya at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa fi salah. Bertasbih untuk lelaki, adapun untuk perempuan itu tepuk tangan. Fi salah, di dalam salat. Kisah hadis ni, annahu hasala baina yaday au baina bani Amr ibn Auf fitnatan. Fadhahaba ilayhi min Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi manazilihim fi Quba. ليصلح بينهم فكانت الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر فقال له اتصلي للناس. Berlaku fitnah ataupun berlaku perdebatan ataupun berlaku permasalahan di antara Bani Amr ibn Auf. Fitnah maksudnya berlaku masalah di dalam Bani Auf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat mereka fi Quba untuk memperelokkan ataupun untuk tengok apa masalahnya dan untuk mengelokkan antara puak yang telagah lah. Kemudian faqanatus salat au fahanatus salat, kemudian masuk waktu salat. Faja'a Bilal, maka Bilal pun datang kepada Abu Bakar. Faqala lahu atusalli linnas, wahai Abu Bakar, kau jadi imam, kau mengimamkan salat? Qala na'am, maka Abu Bakar kata na'am, ya. Fasalla Abu Bakar, maka Abu Bakar pun salatlah. Faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wan nasu fi salah. Berikutnya baru Nabi sampai. Bila Nabi sampai dan orang sedang salat. Fatakhallasa hatta waqafa fi as-saff al-awwal. Fasaffaqa an-nas. Kemudian bila dah Nabi sampai dengan orang ramai sampai, maka orang nak bagi tahu Abu Bakar, maka dia pun bertepuk tangan lah. Ramai. Tak tahulah, dia tepuk safaqah, tasfiq. Dia tepuk tangan. Macam mana cara tepuk? Wallahu a'lam. Nanti dia sebut tentang sifat tepuk tangan. So orang pun bertepuk tangan lah. Nak bagi tahu Abu Bakar, Nabi sampai. Farafa'a Abu Bakar yadayhi wa hamidallah summa istakhara hatta istawa fi as-saff. Kemudian Abu Bakar mengundur, tapi Nabi bagi isyarat supaya dia teruskan, tapi taklah, dia tetap nak berundurlah. Maka setelah habis solat semua, maka Nabi kata mali raaitukum aktsartum at-tasfiq,
kenapa hampa semua ni duk tepuk tangan? Maka Nabi kata, kenapa duk tepuk tangan? Manabahu syai'in fi salatihi. Sesiapa yang nak memberikan peringatan ataupun siapa yang nabahu syai'. Nabahu syai' maksud nak memberitahu dalam solat ni. Sesiapa yang nak bagi tahu sesuatu dalam solat ni, fal yusabbih. Maka hendaklah tasbih. Fal yusabbih tasbih. Innamat tasbihu lirrijal. Sesungguhnya tasbih itu bagi lelaki. Wat tasfiqu linnisa, dan bertepuk tangan itu linnisa adalah untuk perempuan ataupun bagi perempuan. So itu kisahnya. So kisahnya Nabi SAW datang ke perkampungan ni atau Bani Amr ibn Auf kerana nak menyelesaikan masalah yang mereka hadapi antara satu sama lain. Maka bila Nabi sampai, berlaku apa yang berlaku, solat dan sebagainya, itu tak apalah ceritanya yang di akhir tu. Maka bila Nabi sampai, Nabi tengok makmum-makmum ni bertepuk tangan lah nak bagi tahu kepada Abu Bakar bahawasanya Nabi sampai. Maka menyebabkan Abu Bakar fata'akhara, dia pun ke belakang dan Nabi jadi imam, Nabi ke depan. Kemudian lepas habis salat, maka Nabi kata, kenapa kamu semua ni duk habis semua pakat bertepuk tangan? Sesungguhnya Nabi kata, sesiapa yang ingin memberitahu sesuatu di dalam solat, maka hendaklah dia tasbih. Falu sabbih innamat tasbih. Dan berikutnya Nabi kata, sesungguhnya innama adatul hasr, sesungguhnya tasbih itu untuk lelaki dan tasfiq linnisa. Secara zahir hadis ni, maka kita dapat ambil sesuatu bahawasanya tasbih itu fi haqqir rijal. Maka orang lelaki kalau nak beritahu sesuatu, apa maksud beritahu sesuatu? Apa-apa sajalah. Nak bagi tahu imam terlupa rakaat, nak bagi tahu imam terlebih rakaat, nak bagi tahu dekat baju imam ada something. Macam-macam lah. Apa-apa saja. Tengah solat, tiba-tiba ada orang buta jalan-jalan, ada longkang kat depan. Nak bagi tahu juga tu. Nak bagi tahu tasbih. Tengah solat, ada orang nak masuk rumah ataupun nak buka pintu. Boleh juga. Apa saja perkhabaran ataupun apa saja kita nak bagi tahu di dalam solat ni, maka tasbih untuk lelaki dan tasfiq untuk perempuan. Istihbabu at-tasfiq lin-nisa idza nabahunna fi nabahunna syai' fi salatihinna. Bagi perempuan pula tepuk tanganlah. Wadhalika astur lahunna, dan itu lebih menutup kepada mereka. La siyama wahunna fi ibadah, lebih-lebih lagi mereka sedang beribadat. Mereka sedang beribadat. Kullu hadha ib'adu lis-salati amma laysa minha min al-aqwal li'annaha mawdi'u munajat ma'a Allah. Semua ni nak bagi tahu bahawasanya di dalam solat ni nak jauhkan kita ni daripada percakapan manusia. So bila kita jauhkan daripada percakapan manusia seperti dalam tajuk yang lepas, kerana kita sedang bermunajat kepada Allah. Dan Nabi kata dalam hadis yang lalu kan, bahawasanya ini salat la yasluhu, tak boleh ada cakap manusia di dalamnya. Tetapi innamah yatasbihu, ni sesungguhnya dia tasbih wa takbir dan takbih. So itu salat. Zahaba jumhurul ulama wa minhum al-a'immatu salasah Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ibn wa Abu Yusuf wal Auza'i wa ghairuhum ila ma dalla alayhi al-hadith min annahu idza naba al-musalli shay' fi salatihi yaqtadi i'lamu ghayruhu bi shay' min tanbihi imamihi ala khalalin fi as-salah aw ru'yati a'ma yaqa'u fi bi'rin. Ulama jumhur, majority, di kalangan majority itu dikata Malik, Syafi'i dan juga Ahmad dan juga Imam Ishaq, Abu Yusuf wal Auza'i dan selain daripada mereka menyatakan hadis ini menunjukkan sesiapa orang yang sedang salat nak memberitahu sesuatu di dalam salatnya, seperti nak bagi peringatan kepada imam kalau ada kecacatan di dalam salatnya,
ataupun melihat orang buta takut jatuh dalam telaga, atau istidhanu dakhil, ataupun memberi keizinan orang yang nak masuk, atau kaunul musalli yuridu i'lamu ghair bi amrin, ataupun orang yang sedang solat nak memberitahu sesuatu. Fa innahu fi hadhil ahwal wa amsalha yusabbih, maka dia dalam keadaan seperti ini maka dia bertasbih. Fa yaqul subhanallah, dia kata subhanallah, li ifhami ma yuridu tanbihu alaihi, untuk memberi faham kepada orang yang dia nak maksudkan sesuatu itulah, maka dia tasbih. So jumhur sepakatlah bahawasanya sesiapa yang dalam solat nak memberitahu orang apa-apa saja perkara, maka dia tasbih subhanallah. Wastadallu ala dhalika, dan mereka berdalilkan dengan hadis sahih Muslim daripada Abu Hurairah yang telah kita bacakan, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa fi shalah, iaitu tasbih bagi lelaki dan tasfiq bagi perempuan di dalam solat. Dan tambahan apa nama dalam solat itu sabitahlah, sabitlah di sisi ataupun dalam riwayat Imam Muslim. Tinggal lagi ada perselisihan ataupun ada sedikit berbeza antara pandangan jumhur dengan Malikiyah. Bahasanya Imam Malik dan juga mazhab Malikiyah menyatakan bahawasanya tasbih adalah untuk lelaki dan perempuan. Tasbih adalah untuk lelaki dan perempuan. Kenapa? Sedangkan hadis tu kata at-tasfiqu lin-nisa, tepuk tangan untuk perempuan. Tapi dia kata bahasanya lelaki ke perempuan ke kena tasbih. La yajuzu, tidak boleh tepuk tangan. Tak boleh tepuk tangan lelaki dan perempuan. Kerana hadis yang kita bacakan tadi tu, tapi hadis bab dia tak tulis. Hadis yang kita ceritakan tadi tu, ma li ra'aitukum aksartum at-tasfiq, kenapa aku tengok korang semua ni banyak sangat tepuk tangan? Man nabahu syait, sesiapa yang nak memberitahu sesuatu dalam solat, fal yusabbih. Man adat syartiyah yufidul umum. Man, sesiapa. Maka sesiapa dekat sini umum, termasuk lelaki dan perempuan. Termasuk lelaki dan perempuan. Maka dia kata lelaki dan perempuan kena tasbih. Tak boleh bagi perempuan tepuk tangan. Sebab hadis ni kata man nabahu. Man adalah umum. So bila man, sesiapa sajalah yang nak memberitahu sesuatu dalam salat, fal yusabbih, hendaklah mereka bertasbih. Wala yusafiqu ahad, dan tidak boleh seorang pun tepuk tangan. Tak boleh seorang pun tepuk tangan. Laki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Qala Ibn al-Qasim kana malikun, kata Ibn al-Qasim mazhab Maliki, kana malikun adalah Malik, la yarat tasfiqu lin-nisa, tidak berpendapat tepuk tangan bagi perempuan. Wa qad jaa ma yadullu ala dha'fihi, dan telah pun datang menunjukkan atas kedhaifan pandangan itu dengan hadis man nabahu syai. Hadis tu man nabahu syai, sesiapa yang nak memberitahu di dalam solat sesuatu maka hendaklah bertasbih, maka menunjukkan hendaklah lelaki dan perempuan tasbih. Rawat Tahawi bi isnadihi, al-Imam Tahawi meriwayatkan dengan sanadnya ila Ibn Wahab, kepada Ibn Wahab, qala su'ila Malik, ditanya kepada Imam Malik, hal yusaffaqun nisa, adakah perempuan tepuk tangan? Qala la, la, tak, perempuan tidak tepuk tangan. Qala la, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nabahu syai'un falyusabbih. Maka ditanya kepada Imam Malik, adakah perempuan bertepuk tangan? Dia kata tak, kerana Nabi bersabda man nabahu syai', sesiapa
yang nak memberitahu sesuatu di dalam salat, fal yusabbih, hendaklah dia bertasbih. Jumhur menyelisihi Malikiyah. Jumhur menyelisihi Malikiyah kerana hadis tu kata innama tasbihu lirrijal wa tasfiqu linnisa. Sesungguhnya tasbih itu bagi lelaki dan bertepuk tangan itu adalah untuk perempuan. Innama, sesungguhnya nak bagi tahu memang tasbih untuk lelaki dan tasfiq untuk perempuan, tepuk tangan untuk perempuan. Kata Malikiyah, hadis itu bermaksud itu orang lelaki, innama at-tasbihu lirrijal, sesungguhnya tasbih bagi lelaki dan tepuk tangan bagi perempuan, tidak menunjukkan ianya sesuatu yang disuruh oleh Rasulullah di dalam salat. Ianya menceritakan tentang adat perempuan itu tepuk tangan. Adat perempuan itu tepuk tangan. Sebab tu dia kata perkataan Nabi innamat tasfiqu linnisa, sesungguhnya perbuatan bertepuk tangan ini untuk wanita, litaubikh, untuk meng apa bahasa Melayu pun nak bagi tahu benda tu tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya. Dia bukan suatu suruhan, dia bukan suatu nak bagi tahu kena buat, dia nak bagi tahu bahawasanya dia bagi tahu secara adatnya perempuan ni jenis suka tepuk tangan ni. Ha. Perempuan yang jenis suka tepuk tangan. Lelaki, perempuan tak boleh tepuk tangan. Tapi dia bagi tahu biasanya kalau dalam apa-apa majlis ataupun dakwah, perangai perempuan ni apa-apa sikit-sikit tepuk tangan, sikit-sikit tepuk tangan. Ha, macam itulah perempuan punya kerja lah. Ha, macam itulah dia nak beritahu kan. Kemudian, Malikiyah berdalilkan apa yang diriwayatkan oleh Syekhan Al-Bukhari Muslim daripada Asma' bintu Abi Bakr apabila annaha dakhalat ala Aisyah, bila dia masuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, apabila hina khasafati syams, bila berlakunya gerhana matahari. Bila berlakunya gerhana matahari. Qalat wa idza an-nasu qiyamun yusallun, orang bangkit sedang salat gerhana. Dan juga wa idza Aisyah qa'imatun tusalli, dan Aisyah juga bangkit salat juga, salat gerhana. Kemudian Asma' masuk. Bila Asma' masuk, dia kata faqultu ma hadha? Buat apa ni? Buat apa ni? Waktu tu Aisyah sedang solat dengan orang lelaki semua. Sedang solat kusuf ataupun sedang solat gerhana. Maka bila Aisyah sedang solat, maka Asma' masuk. Nak beritahu, solat apa ni? Kan? Solat apa? Maka Aisyah kata, subhanallah. Aisyah tak tahu kan? Aisyah kata, subhanallah, fa asyarat ila sama, dan dia pun bagi isyarat kat langit. Dia tengah sembahyang. Subhanallah. Kemudian Asma' kata, oh, gerhana ke? Oh, iyalah, gerhana lah. Maka dengan dalil itu, bahawasanya, perempuan juga tasbih. Jumhur jawab. Jumhur kata, hadis tu ialah antara Aisyah dengan Asma', perempuan dengan perempuan. Maka bila perempuan dengan perempuan, Asma' bertanya, sedang Aisyah sedang solat, subhanallah, dia kata. Maka perempuan dengan perempuan tak jadi masalah. Tapi kalau kes perempuan solat bersama dengan lelaki, maka sebab tu perempuan kena tepuk tangan, dia tidak tasbih. Malikiyah jawab, tak, Aisyah kata kuat, subhanallah, semua orang boleh dengar. Semua orang boleh dengar. So itu antara apa, antara Malikiyah dengan mazhab jumhur lah. So Malikiyah ni mereka menyatakan bahawasanya perempuan seperti lelaki juga. Lelaki tidak tepuk tangan, perempuan juga tidak tepuk tangan. Maka kedua-duanya
adalah tasbih. Tasbih, maka tepuk tangan tak ada dalam mazhab Malik ataupun tak dibenarkan dalam mazhab Malik. Walaupun demikian, ada sebagian Malikiyah menyatakan bahawasanya pandangan yang lebih kuat adalah yang tepuk lah, iaitu jumhur. Sebab jumhur berdasarkan hadis itulah kan, nampak jelas lah kan. At-tasbihu lirrijal wa at-tasbihu linnisa. Tasbih untuk perempuan lelaki dan tepuk tangan untuk perempuan. Fis salah, di dalam salat. So itu khilaf tentang bertepuk tangan bagi lelaki dan perempuan fis salah. Apa hukum bertepuk tangan bagi lelaki? Apa hukum bertepuk tangan bagi lelaki? Sebab hadis ni kata at-tasbihu lirrijal wa at-tasfiqu linnisa fi salat. Tasbih adalah untuk lelaki dan tasfiq bertepuk tangan untuk perempuan fi salat, dalam solat. Kalau kat luar solat? Kalau kat luar solat, maka apa hukum bertepuk tangan? Ada tak dalil yang jelas menunjukkan bahawasanya pengharaman tepuk tangan? Sama ada bagi lelaki atau perempuan. Okeylah, bagi perempuan kata nak kata at-tasfiqul linnisa. Okeylah. Tepuk tangan. Ada tak dalil pengharaman tepuk tangan bagi lelaki? Ha? Dia kata ada. Innama tasbihu lirrijal. Innama. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Tasbih untuk lelaki. Dan sesungguhnya tepuk tangan untuk perempuan. Ha? 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 Dalam solat, kalau kita ambil hanya lafaz Bukhari, umum kan? Kan? Salah dalam dalam riwayat Muslim. Khilaf ulama. Khilaf ulama tentang bertepuk tangan bagi lelaki. Ulama yang mengharamkan tepuk tangan bagi lelaki. So dalilnya yang inilah. Okey, dalilnya at-tasbih lirrijal wa at-tasfiq linnisa. Jadi macam mana pendalilannya? Macam mana hadis tu digunakan untuk menyatakan bahawasanya haram bagi lelaki tepuk tangan? Ha. Menyelisihi perempuan. Maksudnya, tepuk tangan untuk wanita. Kalau lelaki tepuk tangan, tashabbuh bin nisa. Kalau lelaki tepuk tangan, maka menyerupai perempuan. Tashabbuh bin nisa. Menyerupai perempuan. Maka dia kata, tak bolehlah. Maka pengharaman itu dari sudut penyerupaan kepada perempuan. Dan penyerupaan kepada perempuan, boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Haram lah. Maka haram bagi lelaki tepuk tangan. Sebahagian lain kata, tak boleh bertepuk tangan ni. Haram. Kenapa? Satu lagi, tasyabuh dengan? Tasyabuh dengan? Orang kafir, musyrik. Dalam surah Al-Anfal, wama kana salatuhum, iaitu mereka ni orang-orang kafir jahiliah ni dulu, musyrikun ni. Maka bila mereka tawaf dekat Kaabah tu, maka mereka bersiul-siulan dan bertepuk tangan. Tepuk tangan macam mana? Entahlah, dia kata tepuk tangan lah kan. Kan? Makana salatuhum indal bait illa mukaan wa tasdiyatan. Tidaklah mereka itu
Maka salatuhum tidaklah salat mereka itu fil bait, dekat al bait, dekat Kaabah itu, melainkan mukaan wa tasdiyatan. Mukaan, siul. Mukaan tu bersiul. Memasukkan tangan dalam mulut, kemudian buat bunyilah. Maka kita terjemah bersiul lah. Dan dia sebut mukaan wa tasdiyatan. Wa tasdiyatan, maka semua ulama tafsir ataupun masyhurnya, wa tasdiyatan itu adalah bertepuk tangan. Tasfiq. Bertepuk tangan. So, itu dalil yang digunakan bagi ulama yang mengharamkan bagi lelaki bertepuk tangan. Tapi, kalau kita mengambil hukum tashabbuh bil kuffar, tidakkah ianya termasuk sekali lelaki dan perempuan? Kan? Okey, kalau bertepuk tangan gunakan dalil tashabbuh bin nisa, okeylah, hadis yang tadi tu. Tapi kalau kita ambil dalil bahasanya menyerupai kaum kuffar, iaitu mereka itu solat mereka ataupun ibadat mereka tidak lain hanyalah dengan bersiul dan bertepuk tangan, maka tidakkah itu juga meliputi juga bagi perempuan? Lelaki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh bertepuk tangan. Kerana kalau kita nak ambil dalil tashabbuh bil kufar dengan dalil mereka beribadat dengan bertawaf dekat Baitullahil Haram tu dengan cara demikian, maka tak ada bezalah lelaki dan perempuan. Maka dua-dua tidak boleh bertepuk tangan. Jadi kuat tak dalil nak kata haram tepuk tangan? Tak kuat lah. Tak ada satu dalil pun ataupun tak ada dalam syarak pengharaman at-tasfiq, iaitu pengharaman bertepuk tangan bagi lelaki dan perempuan secara jelas. Tak ada lah. Melainkan, macam kita sebut tadi lah, melainkan kalau nak disamakan dengan perempuan bagi lelaki berdasarkan hadis salat tadi tu, dan juga berdasarkan kalau nak nyamakan dengan perbuatan orang kafir, maka hak ni tak boleh ataupun dalil itu tak masuk. Kerana seperti sebahagian orang yang bertepuk tangan fil hafalat, dalam perayaan-perayaan haflah ataupun kegembiraan ataupun dalam apa-apalah, nak bagi semangat dan sebagainya, dia pun bertepuk tangan dan sebagainya, seperti yang berlaku zaman sekarang lah. Seperti yang berlaku zaman sekarang. Okey, tepuk tangan lah. Habis majlis tepuk tangan ataupun habis buat persembahan main tepuk tangan kan, fil hafalah. So kalau yang nak bertepuk tangan berdasarkan majlis-majlis ataupun lepas ada orang buat presentation maka dia tepuk tangan dan sebagainya untuk dikaitkan ataupun untuk disamakan dengan ibadat kufar, jauh sekali. Untuk disamakan dengan ibadat kufar, jauh. Kerana mereka itu memang ibadatnya bersiul dan bertepuk tangan. Menjadikan siulan dan tepuk tangan itu ibadat ketika mana mereka tawaf di Baitullahil Haram. Maka, kalau sekiranya menjadikan tepuk tangan itu dalam masalah ibadat, then baru datang tashabbuh bil kuffar. Kalau menjadikan tepuk tangan ataupun bersiul suatu amalan mendekatkan diri kepada Allah, dan baru boleh kita menggunakan dalil bahawasanya wa makana salatuhum, tidaklah solat mereka itu di Baitullah melainkan mukaan, melainkan siulan, wa tasfiq ataupun wa tasdiyatan, bertepuk tangan, maka hak tu boleh. Dan itu masuk dalam bab bid'ah, seperti yang dibuat oleh sufiah, oleh kaum-kaum sufi dan juga puak-puak yang seumpama dengan mereka, fi hafalatihim, dalam perayaan-perayaan mereka, di dalam halakah-halakah zikir mereka, ketika mana mereka berdoa, ketika mana mereka macam-macam dan sebagainya, mereka pun bertepuk tangan dan sebagainya, suatu bentuk mendekatkan diri ataupun berzikir, maka itu masuk dalam bab bid'ah. Hak tu masuk dalam bab bid'ah. Hak tu tak ada khilaf di kalangan ulama. Hak tu tak ada khilaf di kalangan ulama. So, siapa yang buat seumpama sebahagian puak-puak sufi dalam halakah-halakah mereka ni dengan bertepuk tangan di dalam berzikir dan membaca wirid-wirid mereka itu, maka la syak, tidak syak, annahu bid'ah. Itu merupakan bid'ah mungkar.
كتب الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله التصفيق في الحفلات bertepuk tangan di dalam majlis-majlis hafalat laisa min adati salaf, bukanlah daripada adat salaf. Bertepuk tangan dalam hafalah-hafalah bukanlah daripada adat salafus salih. Innama kanu idza ajabahum syai', sesungguhnya para salaf kalau berlaku kepada mereka benda yang mereka takjub, mereka yang seronok dan sebagainya, maka mereka kadang-kadang bertasbih, mereka kadang-kadang bertakbir. Nah, itu salaflah. Maksudnya kalau ada apa yang menyukakan mereka, Allahu Akbar, mereka takbir ataupun mereka tasbih ataupun zikirlah, apa-apalah, mereka tak adalah tepuk tangan. Maka secara umum nak kata haram tak boleh, ya? Laisa biharam. Aqall syai', paling rendah sekali hukum tepuk tangan makruh. Paling rendah sekali lah nak bagi tahu. Kalau bagi pandangan yang ulama yang beginilah. Maksudnya, kalau sekiranya kita mengambil bahasanya ia bukan adat salaf dalam apa nama hafalah-hafalah ke apa ke perayaan dan sebagainya, nak kata haram, maka dia tak boleh nak kata haram. Sebab kalaulah kita nak mengambil hukum haram, yahtaj bidalil, kena ada dalil. Kena ada dalil mengharamkan. Dan juga berikutnya menggunakan dalil at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa fi shalah, bertasbih bagi lelaki dan bertepuk tangan bagi perempuan dalam solat, maka itu dalam solat. Bersolat dalam solat, maka dalam solat diberitahu caranya. Allahu Akbar. Sebagai suatu nak bagi tahu juga sebagai ta'ziman lillah, sebagai membesarkan Allah di dalam solat. La yasluhu syai' min kalamin nas. Tak boleh sesuatu daripada kalam manusia. Maka solat mesti tasbih ataupun tahmid ataupun takbir. Tapi tak boleh lah. Oi. Tengah solat. Tengah-tengah solat, budak tu nak solat, angkat. Kan tak boleh, maka itu membatalkan solat lah. Terlalu ada kalam manusia dalam tu. Tak. Maka sebab itu relevannya disuruh tasbih. Sebab tu mesti tasbih dalam solat. Ataupun tasfiq linisa bagi jumhur, tasfiq. Maka tasfiq linisa tepuk tangan. Maksudnya jangan bercakap maksudnya. Ataupun kalau perempuan tasbih boleh tak? Boleh. Kalau perempuan tu tasbih boleh tak? Tak boleh. Boleh. Ha. Nak kata tak boleh, tak boleh juga. Sebab solat, kalau dia tasbih tak membatalkan solat. Maka perempuan boleh tasbih, laki pun boleh tasbih. Tengah lagi bertepuk tangan. Ha, tu dikata laki tasbih tak? Ada laki tepuk tangan? Tak sepatutnya lah, sebab dah datang dalil kan. Maka dalam solat, tasbih. Kalau perempuan dia tak tepuk tangan, dia tasbih. Boleh tak? Boleh. Ha. Wadahaba ba'dul ulama ila tahrimihi, maka sebagai ulama membawa kepada hukum haram kerana musyabahah, kerana menyerupai musyrikin dan juga perempuan. Qala Syaukani fi an-Nail, berkata Imam Syaukani dan Nailul Athar, innama tasfiqu lin-nisa, tentang masalah hadis ni, sesungguhnya bertepuk tangan itu bagi perempuan menunjukkan mad'ur rijal, menunjukkan larangan bagi lelaki tepuk tangan secara mutlak, kata Syaukani. Maka antara yang kata-kata tak boleh haram, Syaukani lah. Maka dia kata dalil ini menunjukkan bahawasanya larangan secara mutlak bagi lelaki tepuk tangan. Larangan secara mutlak bagi lelaki tepuk tangan. Tapi macam kita sebut tadi, hak ni dalam solat. Jika nak diumumkan kebarangkalian hukum itu di luar solat, tak boleh. Dia kena ada dalil lah. Dia kena dalil sebab ini perbuatan dalam solat. Maka di luar solat. Dan juga ada ihtimal lain. Apa ihtimal lain? Seperti Malikiyah beritahu. Ihtimalnya itu nak bagi tahu bahasanya, biasa pada kebiasaannya yang duk tepuk-tepuk tangan ni perempuan. Tapi kebiasaan ini, ni nak boleh dibincangkan lagi tak? Kebiasaan bagi kaum mana ni? Kan, tepuk tangan bagi perempuan ni, kebiasaan bagi perempuan ni, adakah menyeluruh bagi semua adat bangsa yang ada dalam dunia ni? Atau hanya Arab-Arab aja? Faham kan? Boleh jadi. Boleh jadi ihtimalnya, orang Arab pada kebiasaannya, yang duk tepuk tangan ni biasa perempuan. Biasa perempuan. Tu yang dekat sebahagian tempat tu,
macam mana tu? Pada kebiasaan perempuan lah kopi tu kan? Buat-buat bising. Tu perempuan lah nak begitu kan? Pada kebiasaan. Tapi masyarakat Melayu, tak ada. Tak ada. Kau duduk jerit kat, kat stadium tu laki ke perempuan? Ah, laki pulak tak? Juk bola. Kan? Maka adat bersiul-siul ataupun menjerit pun mungkin bagi orang Melayu, mungkin laki. Tak tahulah kan? Contohlah kan? So, ihtimal-ihtimal ini membawa kepada bahasanya susah nak didalilkan ataupun nak menggunakan dalil at-tasfiqul linnisa itu di luar solat. So, ihtimal-ihtimalnya ada. Sebab itu mazhab Maliki tadi kata bahasanya perempuan pun tak boleh tepuk tangan. Adakah pada Imam Malik dia tak tahu mungkin adat bagi perempuan tepuk tangan? Tapi dia kata tak boleh. Sebab hadis jelas kata man umum man nabahu, sesiapa, maka perempuan pun tak boleh tepuk tangan. Tapi fi solat, luar solat. So luar solat boleh, tak boleh, hilaf. So sebab tu Ibn Uthaymin kata tadi, Dia bukan adat salaf. Tapi kalau ada orang yang bertepuk tangan, laisa biharam, tidaklah haram. Benda tu tak haram. Tapi lebih aula tinggalkan, kata. Lebih aula tinggalkan. Tapi kalau bin Bas, lebih jelas lah. At-tasfiqu fil hafalat, bertepuk tangan dalam hafalah-hafalah ni, min a'malil jahiliyah, daripada perbuatan jahiliyah. Lagi berat lah. Wa aqallah, dan yang paling kurang pun, kalau nak kata hukumnya paling rendah, al-karaha, makruh. Al-karaha. Wal adhar, maka yang jelasnya dia kata dalil pengharamannya. Dia kata dalil pengharamannya berdasarkan tasyabuh dengan kufar tadi tu. Berdasarkan ayat bahasanya orang kafir ini ibadat mereka itu tasdiyatan, bertepuk tangan. Itu benbas, maka dia guna dalil tu. Maka itulah khilaf di kalangan para ulama tentang masalah tepuk tangan. Berikutnya, tepuk tangan macam mana? At-tasfiqu, dalam Abu Daud at-tasfih, ha, tasfih bukan qaf. Tasfiq, tasfih. Sesungguhnya at-tasfiqu linnisa, dalam Abu Daud innama tasfihu linnisa. Sesungguhnya at-tasfih, tasfih digunakan ha, adalah untuk perempuan. Apa beza tasfiq dengan tasfih? Mudah nak bahas pulak. Sebahagian membezakan, sebahagian tak bezakan. Samalah. Tak kira lah tasfiq kah, tasfih kah, yang penting sama. Maka sebahagian membezakan at-tasfiqu, tasfiq linnisa yang disebut dalam hadis adalah dengan menepuk perut tangan kanan dengan bidhahri kafihil yusra, dengan zahir belakang lengan ni lah. Macam ni lah. So itu at-tasfiq. At-tasfih, ni at-tasfih, perut bertemu perut. At-tasfih. At-tasfiq, sebahagian membezakan lah, sebahagian tak membezakan. Kemudian An-Nawawi sebut dalam majmu' dan macam-macam bila disyarah tentang masalah tasfiq, maka dia dalam mazhab Syafi'i, maka menepuk adalah menepuk dengan belakang ni kepada belakang ni. Ini tasfiq. Sesiapa yang bertepuk begini dalam solat, maka dia masuk dalam bab la'ibun walahwun. La'ib, bermain-main dalam solat. Maka sesiapa yang berniat bermain-main dalam solat, maka batal solatnya. Maka kalau dia bertepuk begini dan macam nak main-main solat ni, suka dia kan tepuk tangan begini, maka batal solatnya kalau dia berniat untuk main-main. Ada satu riwayat Albani mensahihkan riwayat tu secara maqtu'. Maqtu', dia kata tepuk tangan tasfiq adalah mengenakan dua jari. Udah dua jari pulak. Dua jari ataupun guna dua jari.
Atau kata tasfih, dua jari. Tasfiq, lima jari. Tasfiq, tasfih. Kata mana satu nak ikut ni? Kalau ambil riwayat maktul tu, maka tepuk tangan dengan juga dua jari. Ya? Dua jari. Abatan. Dua jari. Tapi semua ni, sifat bertepuk tangan yang ni, tak ada perincian. Tak disebutlah hadis secara perincian bagaimana. Itu hanya riwayat secara maktul. Yalah, sahih secara maktul. Menggunakan dua jari. Kalau tiga jari, sebagainya. Atau begini ke, begini ke. Ataupun orang kita kan. Orang kita tambah lagi. Kalau tepuk begini, setan beranak. Oh, jangan tepuk ni, setan beranak. Bila lah kau tepuk telur setan lah. Setan beranak sebab kau tepuk tangan. Teruk lah macam tu kan. Oleh kerana tak nak bagi setan beranak, buat ke belakang. Habis tak pecah ke telur setan lah tu? So, kan ni pecah, ni tak pecah. Ha, tu pun macam-macam kan. Kenapa datang macam-macam? Kerana tak ada dalil. Tak ada dalil perincian tepuk tu macam mana. Tasfih, tasfih. Musafaha, kalau musafaha, tasfih, musafaha, salam. Salam begini, mana ada orang salam belakang-belakang. Kan? So, walaupun Nawawi sebut lah. Nawawi sebut dalam dalam majmu' dan sebagainya. Cara cara tepuk tangan dan sebagainya. Kemudian siapa yang tepuk begini, batal salat dan sebagainya. Wallahualam sebagai melihat bahasanya, itu semua adalah perincian yang tak ada dalil. Itu semua perincian yang tidak ada dalil. Adakah ianya boleh ataupun tak boleh. Dan juga tak ada satu larangan pun dan tak ada satu hadis pun yang Nabi bagi tahu tepuklah kamu begini. Tak ada. Barang siapa yang bertepuk begini, maka setan suka. Tak ada lah. Mungkin dia buat adik palsu lah kot. Tak nak bagi. Jangan tepuk tangan. Ini adat kufar. Kita buat adik palsu lah. Boleh jadi juga buat adik palsu disebabkan punya malas, punya marah. Tak nak orang tepuk tangan kan. Baka. Balik kepada asal. Balik kepada asal. Tepuk tangan, tak ada satu dalil yang jelas yang mengharamkan tepuk tangan. Paling paling berat pun ulama kata laisa min adati salaf. Bukanlah adat salaf. Maka para salafus soleh, mereka tidaklah bertepuk tangan bila mereka gembira. Mereka bertasbih dan bertahmid dan apa-apalah sajalah berzikir kepada Allah Taala ketika mana mereka gembira. Adapun orang yang bertepuk tangan paling lekeh pun para ulama kata maka yang eloknya tinggalkan. Itu sajalah. Tinggalkan kerana ia bukan daripada adat salaf dan tak boleh nak kata haram. Tak boleh nak kata haram tepuk tangan di luar solat seperti yang zaman sekarang kita ni. Kalau tengok pertandingan apa ke ataupun mungkin dia tengok Perak lawan Kedah, maka Perak kalah dia pun tepuk tangan. Maka hak ni tak ada yang jelas lah untuk kita kata ianya hukumnya adalah haram dan hukumnya menyerupai perempuan. Kerana kalau dia ada sudut adatnya pula, maksudnya adat bertepuk tangan dalam masyarakat kita ataupun banyak masyarakat-masyarakat yang ada, ianya bukan khas untuk perempuan sajalah. Maka semua sekali orang terlibat dengan tepuk tangan ni. Sama ada dia perempuan ataupun lelaki. Tetapi yang macam disebutkan tadi, itu juga pandangan ulama. Kenapa kenapa tepuk tangan disebut untuk wanita? Kerana pada kebiasaannya yang duk sukaria tepuk tangan ni adalah kerja perempuan. Itu pun adalah pandangan ulama berdasarkan adat dan berdasarkan latar belakang kehidupan mereka. Mungkin. Maka mereka orang Arab. Maka pada kebiasaan orang Arab mungkin begitu. Saya pun tak tahulah kena tanya orang Arab. Saya pun bila jumpa orang tak ingat nak tanya. Adakah orang Arab pada kebiasaan mereka, perempuannya suka bertepuk tangan dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa nak tanya? Jadi kesimpulannya, kalau sekiranya tepuk tangan itu dijadikan salah satu unsur dalam berzikir ataupun dalam beribadat kepada Allah, maka hukumnya haramlah. Ataupun mengkhususkan dengan cara bertepuk tangan ataupun menari macam orang sufi merepek tu, maka itu sudah tentu bidah.
Dan juga bila kita buat contoh tentang tepuk tangan dalam ibadat dan juga menari-nari dan bersukaria dalam ibadat, dah memang tak ada grup lain lah. Terpaksa sebut jugalah sufi. Tak ada grup lain. Sebab yang nyanyi kat disco tu, dia bukan ibadat. Kat disco tidak ibadat. Yang tengok bola dekat stadium tidak ibadat. Yang tengok pertandingan menyanyi tidak ibadat. Yang tengok pertandingan itu, pertandingan ini ataupun bertepuk tangan memberikan semangat kepada pasukan dia dalam dalam pertandingan apa-apa saja, itu pun tidak ibadat. Tidak ada siapa pun beretikat ibadat melainkan pokok-pokok sufi yang tepuk tangan ketika zikir dan menggunakan alat muzik ketika berzikir, kan? Bukan tepuk tangan saja, guna alat muzik, drum-drum habis bawa sekali-sekali, bawa sekali semua. So itu semua jelaslah, itu bidah. Tapi kalau dia bertepuk tangan dalam hafalat ataupun dalam majlis apa-apa, itu balik hukumnya. Kalau kita nak sebut tadi, ada ulama yang haramkan, ada ulama yang makruhkan, ada ulama yang yalah paling paling rendah makruhlah, kan. Dan mungkin juga kalau kita hukum asal, haruslah. Hukum asalnya harus kalau sekiranya tidak ada perkara-perkara yang masuk dalam dalam benda itulah tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Walaupun ada sebagai ulama seperti Bakar Abu Zaid, dia ada sebut tentang masalah ni. Dia kata adat bertepuk tangan ni masuk dalam dunia Islam pada pada kurun ke-14, kata dia. Masuk dalam dunia Islam ni pada kurun kurun 14, kata dia. Kurun 14, wallahualam lah. So dia kata itu bukan adat Islam lah, satu. Itu bukan adat Islam dan masuk ke dalam dunia Islam ni pada kurun ke-14. Yalah, mungkinlah juga, kan, pada zaman awal Islam dulu tak adalah tepuk-tepuk tangan dah. Tapi bila Islam berkembang, sudah tentulah masuk adat atau masuk daripada luar ni, sudah tentulah masuk tepuk-tepuk tangan dan semua sekali. Dan memanglah tak ada siapa juga di kalangan ulama yang kata bertepuk tangan itu adat Islam. Tak adalah. Tak ada siapa pun ulama yang kata bertepuk tangan adalah adat Islam. Tak ada. Semua tahu bahawa ianya adat yang asalnya adalah mungkin kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa lah dan sebahagian-sebahagiannya yang mungkin datang kemudian, ataupun bila bila Islam telah pun tersebar ke dalam banyak negara, maka kadang-kadang benda-benda ni semua masuk dan secara tak langsung berlakulah apa yang berlaku. Dan tapi kalau kurun ke-14, kalau sufi lagi awal lah tak? Kalau sufi lagi awal. Daripada menari, daripada duk menggila waktu zikir tu dah awal-awal dulu dah. Awal lagi dah. So, paling berat pun kita kata bida'ah ni dibuat oleh sufi. Awal. Kalau ibadat lah nah. Kalau ibadat. So, kalau tak ada kena mengenai ibadat, wallahualam. Ada pun nak tanya? Kurun ke-14 Hijri lah biasanya. Biasa diguna Hijri lah. Sebab bila para ulama sebut maksud dalam dunia Islam pada kurun ke-14, mungkin wallahualam lah. Rasa mungkin tarikh Hijri lah kot. Ha? Hmm. 13 Masih. Aha. Aha. Wallahualam mungkin. Sebab kita pun tak tahu secara spesifik sebenarnya. Dia hanya kata lah masuk pada kurung ke-14, tapi tak tahulah. Apa maksud masuk tu? Mungkin adat luar lah kot. Adat daripada bukan Arab. Wallahualam. Aha. Tashabbuh bin Nisa. Hmm.
Faham tak? Special tu maksud dia apa untuk lelaki? Gelang rantai pada kebiasaannya adat perempuan lah. Pada kebiasaannya ianya perempuan punya perhiasan. Laki tak pakai rantai dan gelang melainkan kufar. Perhiasan laki apa dah? Cincin. Okey, cincin ada. So cincin perhiasan laki. Itu saja yang ada lah. Maksudnya kalau cincin maka itu yang boleh. Lelaki boleh, perempuan boleh. Gelang dengan walaupun dia sebenarnya benda ni pun sebenarnya dia hanya begitu sajalah. Mungkin adatnya secara adatnya adalah ianya perhiasan perempuan secara adat. Secara adatnya ianya perhiasan perempuan. Iaitu dengan memakai rantai qiladah. Hatta zaman Nabi pun bila disebut qiladah, Aisyah hilang rantai. Itu perempuan punya pakaian. Perhiasan pada kebiasaan ni perempuan punya. Tak ada disebut Abu Bakar hilang rantai. Tak ada satu riwayat maksudnya Ali hilang gelang. Tak ada. Yang ada untuk laki cincin aja. Dan cincin pun perak lah kan. Tidak emas. So, tapi saya rasa gelang dan rantai dan sebagainya ini perhiasan untuk perempuan universal. Maksudnya tak kira lah kau Arab ke, orang putih ke, orang hitam ke, mana-mana negara ke, belah Amerika ke, belah Jepun ke, memang pada kebiasaan itu perhiasan perempuan. Tak ada siapa kata perhiasan lelaki kot. Wallahualam lah. Setakatnya adalah wallahualam lah. So itu sangat jelas kalau kita kata bagi pengharaman itu kalau masuk dalam tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Kerana memang secara adat dan secara meluas pun bila disebut tentang perhiasan perempuan memang disebut qiladah, disebut rantai, disebut gelang dan sebagainya lah. Itu perempuan lah. Lelaki tak pakai benda macam tu. Melainkan dan tak berapa normal. Itu tidak rantai, itu gelang bermaksud, bertujuan untuk mengenal. Dan dia pakai, contoh pergi hospital, dia bagi gelang juga. Wrist fall. Wrist fall lah. Patient yang ada gelang ni, maksud orang tahu dia ni ada risiko jatuh. Itu bukan perhiasan. Tak ada siapa pakai for wrist tu mata-rata. Orang pergi masuk taman tema. Maka dia pun dah bayar duitnya. Kena pakai gelang lah. Kena pakai tu nak bagi tu dia dah bayar. Lepas dah keluar bayar tu dia pakai lagi tak? Tak ada siapa kata itu perhiasan kan? Tak ada siapa kata itu perhiasan. Ha, kalau dia pakai tu dah memang mau berhias. Ha, then itu baru masuk dalam tasyabbuh bilnisa. Jam tangan tak ada isu sebab jam tangan ni dia macam cincin juga. Kalau jam lah, memang orang pakai bertujuan jam. Tapi sudah tentulah bila jam ni macam-macam pattern jugalah. Ha, ada color emas, ada color perak, ada getah, ada macam-macam lah. Tapi dia jam. Orang pakai tu di sampai biasa ada tujuannya jam lah. Ha. So hak ni tidak nampak seperti perhiasan macam perempuan lah. Wallahualam. Sebab tu ini hanya masuk dalam bab tasyabbuh sajalah. So masih terbuka untuk Sama. Sebab tak tersembuh teh aku ni. Geli lho.
antara yang menyebut benda ni dalam buku adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga anak-anak murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka menyebut bila sebut tentang bab pakaian. Syekh Al-Albani sebut dalam Al-Jilbab Madarah Muslimah antara syarat-syarat pakaian dalam Islam tidak ketat. La yujaful aurah, tidak ketat menampakkan aurat dan tidak transparent. Hak tu disebut disebut secara jelas dan panjang lebar oleh Syekh Al-Albani dan anak-anak muridnya. Ada pun dalam kitab-kitab yang lain, wallah alam, mungkin ada, tapi saya tak nampak tarkis, saya tak nampak ada yang memfokuskan tentang masalah tu, melainkan anak-anak murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka antara syarat pakaian dalam Islam termasuk lelaki dan perempuan tidak ketat. Maksudnya bila perempuan pun tak boleh ketat, lelaki pun tidak boleh ketat. Kalau tak boleh transparent, perempuan tak boleh transparent, lelaki pun tidak boleh transparent. Kalau tak boleh perempuan tashabbuh bil kufar dalam pakaian, lelaki pun tak boleh tashabbuh bil kufar. Maka sebenarnya syarat-syarat pakaian dalam Islam lelaki dan perempuan sama, melainkan ada dalil yang membezakan seperti bawah buku lali. Isbal bagi perempuan tak haram, bahkan disuruh. Isbal bagi lelaki ancaman neraka, kan? Maka itu ada. Maka termasuk dalam bab ni macam disebutkan tadi, Syekh Al-Albani ataupun kalau buka Akhta'il Musallin Syekh Masyur Hasan Salman dalam bab pakaian solat, kesalahan-kesalahan orang yang menunaikan solat dalam bab pakaian, maka disebut tentang ketat, iaitu disebut dengan perkataan Al-Bantalun. Al-Bantalun ni seluar lah. Al-Bantalun seluar, seluar slack dan sebagainya, itu dipanggil Al-Bantalun. Ataupun pijamas, bukan PJ Max tu. Pijamas, baju tidur. Baju tidur dah lenipih, kan? Kalau orang belakang tu tembok, ayo orang melekat, kan? Dah nampak pulak kala. Tak menepati syarat menutup aurat. Tidak menepati syarat menutup aurat. So ketat ni semua-semua ni tak menepati syarat menutup aurat. Tinggal lagi lelaki. Ketat bahagian aurat, lagi berat lah. Kalau ketat bahagian atas, okey lagi. Okey lagi. Tapi ketat bahagian aurat, sama-sama tak boleh. Laki pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Maka disebut dalam kitab Akhta'il Musallin, orang zaman sekarang salat dengan Al-Bantalun, pakai seluar yang ketat, sehingga tersembul telur-telurnya. Minta maaf lah. Telur sebut perkataan tu. Nampak. Nampak dari belakang. Keluar sikit belakang, kan? So ini telah disebut oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitabnya Akhta'il Musallin. So kesalahan-kesalahan orang yang menunaikan salat, so sama, lelaki dan perempuan sama, pakai ketat. Kalau perempuan laki marah, pakai ketat-ketat lah. Padan muka kena rugul, padan muka, kan? Dia katalah, depa kata padan muka kena rugul, siapa suruh pakai ketat? Yang korang pakai ketat boleh pula, eh? Macam tu lah, kan? Not fair lah. Kau marah perempuan pakai ketat, tapi lelaki pakai ketat, boleh? Tak boleh juga. Kalau kau nampak perempuan ketat pun nampak kan, tak senang duduk, maka perempuan juga tengok lelaki yang pakai ketat, tak senang duduk. Sama. So tak boleh. Kalau nak bersukan ke apa ke, pakailah luar-luar sikit. Kalau sadu tu nak tunjuk yang belah atas tu, taklah seberat yang bawah. Taklah seberat yang bawah lah. Bawah lagi berat lah. Bawah lagi berat. So ni tu, yelah, suka-suka zaman sekarang kan, pakai seluar tight tu kan, seluar ketat-ketat tu. So semua tu tak menepati syarat. Tak menepati syarat menutup aurat. So salah juga, merupakan kesalahan. Kerana pakai yang ketat dan transparent, kalau kita buat begini, di tempat aurat, sama seolah-olahnya seperti tak menutup lah. Maksudnya tak pakai lah, macam tak pakai lah.
Apa tujuan menutup aurat? Disuruh luas dan tidak transparan supaya tidak memperlihatkan aurat. Tidak memperlihatkan bentuk aurat. Tapi kalau dah ketat bahagian aurat begini, orang tak payah bogi pun aku boleh tahu saiz kau apa. Kan? Maksudnya, tidak menepati syarat. Sedangkan syarat ni mesti menutup. Termasuklah pok-pok Arab yang geng-geng muda Arab yang fit punya jubah. Jubah fit. Kan jubah-jubah fit ni. Tiba-tiba jubah pula transparent. Bergambar pula belakang ada cahaya. Eloklah. Nampak lucing tu. So, tak boleh. Sama. Hukum ni sama. itulah. Fitnah. Fitnah akhir zaman. Wallahu a'lamu bissawab. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.